Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan tonggak perekonomian Indonesia. Partai Perindo turut berupaya memajukan UMKM di sejumlah daerah dengan melakukan pendampingan kepada pelaku usaha. Mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM perlu dilakukan secara konsisten. Tak hanya memberikan bantuan, namun juga pembinaan yang berkesinambungan. Hal itu yang kini digiatkan Partai Perindo dengan programnya memajukan UMKM di berbagai daerah. DPP Partai Perindo melakukan pendampingan dan monitoring terhadap pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan gerobak gratis di Kabupaten Magelang dan Temanggung, Jawa Tengah. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk nyata kehadiran Partai Perindo yang peduli nasib UMKM. Tujuan dari pembinaan tersebut adalah untuk mengetahui apakah ada peningkatan bagi pedagang dalam usahanya. Dengan adanya bantuan gerobak Perindo tersebut, omset mereka naik sekitar 30-40% dari omset sebelumnya. Dengan bantuan dan pendampingan yang diberikan Partai Perindo, para pedagang mengaku usahanya semakin maju. Hasilnya itu ya 500-600. Ya 300 lah. Kerupuknya kok bagus itu, yang beli kan senang ya, kerupuknya bersih cantik ini, jadi pada yang beli itu pada senang. Partai Perindo secara konsisten akan terus memberikan program-program nyata di tengah masyarakat. Hal ini dilakukan sesuai dengan visi dan komitmen Perindo untuk Indonesia sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan.